warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Tapin TV, kembali lagi nih kita di program amanat Salam Salam Ramadan, Salam Sagan Barataan. Hari ini kita ada di mana nih? Kita ada di PTSP, tapi bukan DPM PTSP, maksudnya di depannya. Tapi lain yang di situ ya, Pak? Bukan yang di MPP, bukan. Ada yang tahu kah? Dilihat dari warna-warnanya, nah. Aduh, ada tapi di atas kan tulisan. Karena kira-kira pemirsa Tapin TV ini sudah tahu kita sedang berada di mana. Langsung aja nih aku tanya ke Eva. Apa? Hal yang paling berkesan selama masa sekolah tuh apa? Aku jam kosong. Jam kosong. Itu hal yang sangat dinantikan semua siswa. Betul sekali. Kalau aku kayak guru tuh udah masuk tapi kita masih di kantin santai-santai. Kayaknya guru masuk biar buka. Iya. Itu paling luar biasa, Pak. Jadi menurutku masa-masa sekolah tuh harus dinikmati benar, dinikmati. Tapi jangan jopang yang kali yang pina malah lain benar. Iya. Nikmatinya bujur di sekolahan aja. Iya. Nanti secara maksudnya positif tuh, ya secara positif. Kayak misalnya kita boleh aja lah ngaran masih remaja kan remaja. Kadang tuh kita ada kelakuan yang tidak masih menyenangkan tapi diri. Bukan sampai merugikan diri kita sendiri. Oke, mungkin karena kita lagi ada di MAN 1 Tapin. Nah, kawan-kawan pasti penasaran. Kayak apa garang keadaan sekolahnya tuh di karena bulan ini Ramadan. Iya, di bulan Ramadan kali ini adalah salah satu yang sekolah yang terkenal di Kabupaten Tapin juga. Bisa dibilang salah satu sekolah favorit. Yoi. Jadi kita lihat-lihat sekarang juga, ikuti kita Wahinian juga pulang. Kali ini Eva dan Anat sudah bersama dengan Kepala Sekolah MAN 1 Tapin, yakni Bapak Muhammad Arifani. Bagaimana Bapak kabarnya di bulan puasa ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Kalau di madrasah namanya kira-kira bukan Kepala Sekolah, bukan, tapi Kepala Madrasah. Kamat, Kepala Madrasah. Karena kita terbiasa di sekolah umum. Bapak sudah berapa tahun Pak menjabat sebagai Kepala Madrasah di MAN 1 ini Pak? Alhamdulillah kita dipercaya dari 8 Mei 2020. Jadi kalau sampai 8 Mei 2024 kita menjabat jadi sekitar 4 tahun. 4 tahun. Itu lama. Lumayan lama. Berarti sudah ada melalui masa-masa COVID, Pak? Sempat. Kemarin waktu dilantik pas zamannya COVID, jadi pembelajarannya pembelajaran online, jadi kada tatap muka. Luar biasa, berarti ada tantangannya, baru dilantik tapi langsung ada pembelajaran online. Oke Pak, ini kan kita sudah memasuki bulan Ramadan nih. Apa sih Pak program atau kegiatan yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini di MAN 1 Tapin? Untuk bulan Ramadan kegiatannya pesantren Ramadan ini pertama tadarus Al-Quran bersama, kemudian nanti dilanjutkan dengan kegiatan salat duha, kemudian ada pembelajaran pendalaman ilmu agama, kemudian setelah itu waktu salat zuhur, selesai salat zuhur anak-anak bisa pulang. Berarti sampai tengah hari lah Pak? Iya, sampai jam 1-an. Jam 1. Enggak, jam 13 ya. Itu biasanya Pak full 1 bulan kah, atau ada waktu yang ditentukan, misalnya 7 hari atau 4 hari? Biasanya kalau untuk khusus pesantren Ramadan namanya, itu sekitar seminggu. Nanti kita sesuaikan dengan kalender akademik. Pembelajaran mungkin 3 minggu, nanti anak-anak setelah itu libur. Berarti kada full ya, Ala? Okay, sesuai kalender akademik. Pak, itu kan hari itu di MAN 1 Tapin ini ada juga Pak yang kayak kartas, terus tuh kayak tarawih, checklist. Iya, buku namanya buku kegiatan Ramadan. Buku kegiatan Ramadan. Buku kegiatan Ramadan itu biasanya ada sudah disediakan, diisi kegiatan baik di rumah ataupun di madrasah, biasanya diketahui oleh orang tua atau wali siswa. Jadi harus sejujur-jujurnya. Jangan Bapak ada tarawih tapi kada tarawih. Yang penting bagus biar banyak cenderengannya. Oke, pengalaman dulu. Bapak malu loh. Oke, Bapak, kalaunya misalnya di MAN 1 ini kan Pak memang kayak konsep, bukan konsep sih, sekolah madrasah Pak. Dasarnya Islam, orang tahu. Apakah memang pembelajarannya itu full tentang keagamaan Islam aja atau ada yang umum lainnya Pak? Sebenarnya di kurikulum itu di madrasah ini ada pembelajaran umum sama dengan sekolah menengah atas, tapi plus tambahan ada agama, mata pelajaran agama, Al-Quran hadis, kemudian fikih, akidah akhlak, kemudian Al-Quran hadis dan bahasa Arab. Itu tambahan-tambahan di ilmu agama. Kemudian juga ada program tahfiz, ini menghafal Al-Quran. Ada juga pembelajaran tambahannya. Itu untuk program tahfiz itu Pak, maksudnya seluruh siswa kah atau yang mau mengikuti atau disediakan, maksudnya ekskul kayak gitu nah Pak? Untuk sementara ini diikuti seluruh siswa, tetapi anak-anak ini karena latar belakangnya ada yang berasal dari pesantren dan dia ada yang sekolah di madrasah atau di sekolah umum, dia melaksanakan sekolah tahfiz. Jadi anak-anak ini ada yang sudah hafal 5 juz. Kemudian mereka tetap dibimbing, kemudian juga mereka secara mandiri juga ada yang di sekolah tahfiz tadi tambahannya. Jadi kita menampung umum, secara umum. Kemudian yang sudah tahfiznya sudah banyak juga kita bina. Jadi maksudnya tuh bukan hanya untuk orang-orang yang sudah penghafal Al-Quran lebih dulu, tapi dibina juga untuk yang maksudnya dari sekolah umum, kan ada yang dari SMP mungkin Pak. Ada. Jadi itu biasanya dari juz 30 dulu, juz amal, juz surah-surah pendek kita. Jadi itu mungkin nanti anak-anak mudah-mudahan kalau sudah hafal surah-surah tersebut, Jadi untuk jadi imam di langgar atau di musala itu sudah ada surah-surah itu udah hafal lah mereka. Nah Pak, MAN 1 Tapin ini bisa dibilang menjadi salah satu sekolah favorit di Kabupaten Tapin. Nah, apa sih Pak strategi MAN 1 Tapin untuk tetap eksis supaya anak-anak SMP atau sanawiyah itu bisa masuk dan tertarik untuk masuk MAN 1 Tapin? Oke, itu kita selalu istilahnya itu berusaha untuk mengevaluasi kegiatan kita di madrasah ini, terutama untuk KBM-nya selalu kita variasi, kita tingkatkan, apalagi kurikulum sekarang sudah ada kurikulum merdeka, ini kita tentunya harus mengikuti. Kemudian juga program-program unggulan, program-program ekstra ini selalu kita anjurkan, kita bina. Ada drum band, ada paskibra, ada kepramukaan, ada PMR, kemudian ada bidang-bidang olahraga. Ini juga memotivasi siswa-siswa yang ingin ke madrasah ke MAN 1 Tapin ini. Karena mana kita kan sudah tahu kalau untuk drum band kita sudah beberapa kali juga mengikuti kejuaraan dan alhamdulillah hasilnya tidak mengecewakan. Demikian juga anak-anak yang di paskibra. Ini anak-anak kemarin kalau tidak salah tahun 2018 itu sudah ada yang ke tingkat nasional. Kemudian tahun tadi kita juga ada yang ke paskibra provinsi. Jadi kalau ke kabupaten juga alhamdulillah sudah banyak. Jadi kegiatan-kegiatan yang demikian ini memotivasi anak-anak untuk sekolah ke madrasah. Selain inovasi-inovasi lain tadi, untuk misalnya kegiatan keagamaan, misalnya ekstranya ada hadrah, kemudian ada habsi, kemudian tadi ada tahfiz, supaya anak-anak kita ini lebih ditambahlah ilmu pengetahuannya di bidang agama. Demikian. Banyak sekali. Tapi ini ada keterkaitan nih Pak, pertanyaan dari Ulun. Tadi kan Pian membahas mengenai prestasi-prestasi. Nah, untuk Pian sendiri Pak, selama Pian menjabat 4 tahun ini, dari tahun 2022 lah Pak, 2020. Apa Pak pencapaian terbesar hingga sekarang? Kemarin tahun 2024 awal ini tadi alhamdulillah kita meraih istilahnya itu sebagai kepala madrasah berprestasi untuk tingkat Kabupaten Tapin. Kemudian program inovasi yang lainnya kita melaksanakan istilah itu juna integritas. WIBK, wilayah bebas dari korupsi. Kita melaksanakan inovasi tersebut dari tahun 2021. Kemarin penilaian kita sudah masuk ke tahap kedua di tingkat Kementerian Agama di Jakarta. Mudah-mudahan tahun ini, minta doanya mudah-mudahan kita bisa tembus nanti ke Kementerian istilahnya tuh Menpan RB, karena itu inovasi kita dalam melaksanakan pelayanan namanya pelayanan terpadu satu pintu, salah satu program dari GE tadi. Demikian. Berarti luar biasa nih, maksudnya aku Ulun sendiri pala terkagum-kagum gitu. Maksudnya kayak ini sekolah tapi ada pelayanan terpadu satu pintu, kemudian ada WBK, wilayah bebas korupsi, itu sama seperti instansi-instansi yang diberlakukan di Kabupaten Tapin. Betul. Jadi untuk Kabupaten Tapin, alhamdulillah MAN 1 Tapin dapat maju istilahnya itu ke tingkat ke istilahnya itu yang ke pusat, karena penilaiannya dari Kementerian Agama. tapi itu masih berjenjang, dan itu kami laksanakan terus menerus. Jadi dari tahun 2021, 22, 23 dan 24 ini. Mudah-mudahan itu kami minta doanya kepada seluruh warga Tapin khususnya agar MAN 1 Tapin dapat mewujudkan WIBK dan WBBM, wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bebas melayani. Jadi kita istilahnya di MAN 1 Tapin itu untuk pelayanan tidak ada istilah itu pungutan-pungutan. Kemudian ada suatu tempat namanya tempatnya PTSP. Jadi untuk berurusan semua bisa langsung datang ke ruang PTSP, tidak harus menemui kepala madrasah atau kepala urusan tata usaha. Ya. Jadi lebih memudahkan. Terakhir Pak, karena ini adalah program Salam-Salam Ramadan, mungkin Pian ingin menyampaikan salam-salam untuk warga Tapin, untuk masyarakat, ataupun untuk seluruh siswa-siswi di MAN 1 Tapin. Terima kasih. Kita ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah, terutama kepada keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Tapin, kepada PJ Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin beserta seluruh jajaran, kemudian juga kepada keluarga besar MAN 1 Tapin. Mudah-mudahan tahun ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya, dan amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapat menyambut bulan Ramadan ini dengan kegembiraan, dengan kesenangan, dan nantinya mudah-mudahan di bulan ini kita dapat mencapai derajat yang tinggi, kemudian dapat menyambut nanti Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih. Oke. Makasih banyak Bapak waktunya. Sama-sama. Selamat Ramadan Bapak. Sama. Kiranya kami hendak ke sana dulu Pak, keliling-keliling melihat situasi MAN 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Ahmad Paujan Rijaldi dari Marabahan. Ulun titip salam ke keluarga ulun, keluarga besar ulun di Marabahan. Selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai ketemu di Hari Raya Idul Fitri nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Muhammad Amin, ulun dari Banu Halat Kiri, ingin mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa bagi kawan-kawan kita di Banu Halat Kiri dan Banu Halat Kanan. Ucapan ulun semoga langgar dan masjid kita terisi penuh sampai dengan hari akhir puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah untuk seluruh warga Lok Paikat, kampung halaman ulun. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah sehingga mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya atas nama Eni Nirwana SPD mengucapkan salam kepada teman-teman semua, yang khususnya kawan-kawan yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tapin, teman-teman di klub yang selalu bersama-sama ya. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga pada tahun ini kita semua diberi kesehatan ya, dan bisa melaksanakan ibadah puasa dengan lancar sampai menyambut Idul Fitri nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MAN 1 Tapin mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1445 Hijriah. Semoga kawan-kawan rekan kerja, kemudian siswa-siswi MAN 1 Tapin dan juga rekan kerja dari MGMP MIPA khususnya dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar sampai dengan Idul Fitri yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Widya Cahyani selaku guru mapel seni budaya di MAN 1 Tapin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita selalu dalam keberkahannya, lindungannya. Salam-salam juga buat orang-orang rumah, buat suamiku Ervian Rendwi Harja, anakku Ahmad Afan Rabijar, boleh ya semuanya. Itu saja. Terima kasih. Semoga kita lancar menunaikan ibadah puasanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Ibu Ika Agustina Santi dari MAN 1 Tapin. Selamat menunaikan ibadah puasa, terutama gasan mama lawan bapak yang ada di Banjar, kemudian seluruh warga MAN 1 Tapin, kemudian juga kepada seluruh warga Tapin Mandiri 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sampurnawati, Kepala Tata Usaha MAN 1 Tapin, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya kirim salam kepada seluruh keluarga besar MAN 1 Tapin dan seluruh keluarga besar saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Hafiz Salim, ulun dari Bungur Baro. Jadi ulun akan mengucapkan salam segan kawan ulun yang di Bungur Baro. Tolong pas di bulan Ramadan tuh masjidnya dipulakan. Jangan pas awal haji yang set tiba-tiba nget tinggal ulun seorangan kada kawan-kawan jadinya. Ya sekian dari ulun, terima kasih. Halo, perkenalkan ngaran ulun Muhammad Noar Putra. Ulun murid dari MAN 1 Tapin, handak salam gasan kakawanan ulun yang daru siqomah. Nah lah gasan buan antum lah. Jangan pina membulus pembelajaran tuh. Sekalinya pengen membulus, wajahnya tinggal hija itu jegin. Saya terima kasih. Halo sabaratan, perkenalkan ngaran ulun Ahmad Mudan. Sagan warga Kupang, tolonglah ibadah tarawih, jangan tapi ibadah Kupang, lo anak buring, tolonglah. Terima kasih. Jangan ada yang mukil lah pas puasa, ingati full lancar sebulanan puasanya. Alhamdulillah, aku pada songkel. Alhamdulillah. Oh, kata-kata alhamdulillah. Lun bersalam biasa agama satu Tapin, khususnya kalau 11B, ingati puasa jangan dagingnya, karena buka. Silakan Azizah, mungkin mau ada salam-salam? Hai, perkenalkan nama saya Azizah Zahra, biasa dipanggil Azizah, dari kelas 11B. Saya tinggal di Malingkung. Karena Azizah untuk keluarga Malingkung. Untuk keluarga saya. Semoga lancar puasanya. Sebulan bono? Sebulan bono. Oke. Naila. Hai semuanya, perkenalkan ulun Naila Roma, ulun dari kelas 11B. Ulun tinggal di Malingkung, jadi sagan kawan ulun hari ini ada yang ultah. Wow. Kawan sebangku dari kelas 10 hari ini ultah itu sudah rancak membantu ulun kayak menggawi tugas, mengerjakan PR. Jadi ulun hendak mengucapi happy birthday Nurul. Oh. Oke, terima kasih Naila dan Azizah. Ulun minta mic-nya. Assalamualaikum. Salam untuk mama dan abah ulun dan kakak ulun. Salam kesan beratan ini kai di rumah. Karena ini bulan puasa, semangat puasanya ya. Semangat, semangat. Jangan pacah-pacah. Iya. Assalamualaikum. Nah, sagan kakawanan yang di situ anak semangat puasanya. Jangan bawang kuit di luar, makan bapak bawang kuitan, bapak dah puasa. Sudah berbincang-bincang dengan Camat, Kepala Madrasah, guru-guru, siswa-siswa. Jadi kita sudah keliling-keliling melihat bagaimana keadaan MAN 1 Tapin. Dan tadi juga ada yang salam-salam dengan warganya supaya tarawihnya jangan bolong-bolong. Dan diharapkan untuk warga Bungur, katanya aku paling ingat tadi untuk warga Bungur, jangan di awal hajajar. Hibak Mas Sigit sampai akhir. Nah, untuk Eva sendiri, apa kesannya di MAN 1 bagaimana? Kesannya ini asik lah. Asik, kita serasa flashback masa-masa sekolah. Merasa menjadi siswa kembali. Betul sekali. Jadi itu sekian episode Salam Salam Ramadan di MAN 1 kali ini. Tetap saksikan Salam Salam Ramadan di episode selanjutnya, karena kita pastinya akan menayangkan perjalanan-perjalanan yang sangat menarik dan mengasyikkan. Benar sekali. Oke? Salam Salam Ramadan. Salam Sagari Barataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.